senang sekali ya kita bisa ibadah lagi hari ini. Yay! Yes. Nah, adik-adik, Lao Sofi dan Lao Suyusi sudah siap nih untuk memuji Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Pasti sudah siap yes. ya, Yes. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, yuk kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutilah seberdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini. Kami. Datang lagi. Beribadah. Kepadamu. Berikan kami. Sukacita. Ketika kami. Memuji Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap, langsung. Yes, angkat tangannya. Kita semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Iya, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Kalian gimana, udah keringetan belum? Keringetan loh, se. Iya. Tapi sukacita. Yes. Ya. Adik-adik, kita selalu bersukacita, ya. Adik-adik tahu kenapa Tuhan selalu memakai kita sebagai pelayannya, ya. Tuhan ya bisa memakai kita siapa saja, termasuk kalian bisa dipakai sebagai pelayannya. Bagaimana caranya, loh, se? Oh, caranya begini. Kalau kalian punya teman yang malas ibadah sekolah minggu, ajak ya, supaya mereka juga bisa ibadah sekolah minggu. Iya, benar ya, Lause, ya. Iya. Dan kalau kalian ada di sekitar kalian yang belum pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, kalian bisa menceritakannya tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Seperti
sama akong ya, Lase ya? Iya. Ada nai-nai, ye-ye. Betul. Ada opa-oma. Mungkin juga mbak dan supir ya bisa ya, Lase? Bisa, karena mereka belum pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, bukan ya? Makanya kita, kalian juga bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Yes. Ya, yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai pelayannya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bergerak buat Tuhan Yesus. Yes. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski bukan lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Adik-adik, Yesus bisa memakai kalian juga untuk menjadi pelayannya. Yes. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita dulu ya. Kita akan menaikkan pujian Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me. Kalian kenal siapa ini? Ini Ibu Ruth. Ibu Ruth pada pagi hari ini mau cerita untuk kamu semua. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami sekarang mau dengar cerita. Kiranya Tuhan Yesus tolong supaya anak-anakmu ini bisa mengerti ceritanya bahwa Tuhan Yesus sayang kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di suatu hari ini Tuhan Yesus itu yang pakai pakaian putih. Dia bersama dengan murid-muridnya ya, pergi ke satu tempat dan di situ Tuhan Yesus membawakan cerita bagus sekali. Ceritanya tentang apa? Tentang ada Tuhan. Namanya Tuhan Allah yang sayang kepada manusia. Semua ini disayang sama Tuhan. Nah, bukan cuma itu. Anak-anak, banyak orang yang datang. Selain itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan. Ada seorang yang kakinya itu timpang. Tuh lihat tuh, disembuhin sama Tuhan Yesus. Dia tadinya bawa krek, gak bisa jalan karena lumpuh kakinya. Tapi ketika disembuhkan sama Tuhan Yesus, si bapak ini yang pakai baju merah, dia senang sekali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selain itu, apa yang terjadi anak-anak? Ini orang-orang ya, Tuhan Yesus ini ngelihat banyak sekali orang-orang. Banyak sekali orang-orang. Kemudian murid-muridnya Tuhan Yesus itu yang pakai baju hijau, pakai baju biru, pakai baju coklat. Tuhan Yesus lihat hari sudah mulai sore. Terus Tuhan bilang sama si Om Filipus yang pakai baju hijau, Filipus, ini orangnya banyak sekali. Kesian mereka belum makan. Ayo, kamu kasih mereka makan. Filipus bilang, Tuhan bagaimana? Uangnya cuma sedikit. Nggak bisa, nggak cukup. Lagi pula ini sudah sore. Rumah untuk jual makanan sudah pada tutup. Waduh, gimana nih anak-anak? Ini orang-orang tua ada anak kecil, ada anak gede ya, semua pada nunggu, perutnya sudah lapar tapi enggak mau pulang. Kenapa? Karena masih mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus itu. Nah, kemudian suatu saat pada waktu itu mereka tanya-tanya, "Gimana ya? Gimana kita?" Oh, Filipus bilang, "Tuhan, suruh mereka pulang aja. Kalau mereka pulang, biar mereka cari makan sendiri. Jangan kita suruh cari makanan, enggak ada." Nggak bisa, sudah sore begini. Nah, pada waktu itu, apa yang terjadi anak-anak? Ada seorang anak kecil, tuh, yang pakai baju putih. Dia sebelumnya cari sama Om Andreas. Om, saya mau kasih makanan ini sama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menolong banyak orang yang kelaparan itu. Aduh, mana cukup sih? Kamu coba ada berapa itu rotinya? Ada 5. Ikannya berapa? 2, Om. Aduh, enggak cukup deh. Cukup. Bisa, pasti bisa. Kok tahu kamu kalau pasti bisa? Saya tahu, mama saya sering cerita. Kalau kita punya, kita kasih sama Tuhan Yesus bisa tolong. Tuhan Yesus baik, Om. Saya mau kasih semuanya kepada Tuhan Yesus. Nanti kalau mama marah gimana? Enggak, pasti mama enggak marah. Mama juga sayang Tuhan Yesus. Oke, bawa kamu ke Tuhan Yesus. Nih, anak ini ketemu Tuhan Yesus. Terus, tapi Om Andreas cuma pakai baju hijau bilang, Tuhan Yesus, tapi ini rotinya cuma 5. Ikannya cuma 2. Mana cukup ya Tuhan, sekian banyak orang untuk makan ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, baik, kasih kepada Tuhan nak. Lalu anak ini kasih semuanya tuh, semuanya dikasih. Dia punya makan sore, enggak dimakan, kasih untuk Tuhan Yesus supaya bisa nolong banyak orang. Terima kasih nak, kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berdoa. Itu 5 roti sama 2 ikan sudah di pegang sama Tuhan Yesus, dia berdoa begini, Tuhan Allah tolonglah supaya roti yang jumlahnya 5 sama ikan 2 ini bisa
menolong banyak orang yang sekarang sedang kelaparan. Sudah saatnya makan, mereka belum bisa pulang karena mereka terus mau dengar cerita dari Tuhan Yesus. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus berdoa, amin, terus murid-muridnya Tuhan Yesus tuh Om Filipus, Om Andreas, Om Yohanes, semua itu kemudian mereka bawa keranjang banyak sekali. Tuhan Yesus itu setelah berdoa itu ikannya dipecah-pecah, dipotong-potong pakai tangannya Tuhan. Rotinya juga terus-terus mengalir, gak habis-habis. Rotinya sama ikan dari anak kecil tadi, anak-anak. Terus gak habis-habis. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan bilang, nah sekarang bagikan sama orang-orang ini. Supaya mereka jangan kelaparan. Supaya jangan sampai sakit perutnya kalau kelaparan. Anak-anak, apa yang terjadi? Ketika dibagi semua senang. Terima kasih, saya udah lapar. Tuh lihat tuh anak yang tadi kasih roti sama ikan kepada Tuhan Yesus. Dia lihat, dia bilang sama itu bapak di belakangnya. Tuh pak, kalau saya kasih kepada Tuhan Yesus, itu bisa menolong banyak orang bukan? Kalau tadi saya makan sendiri, saya pasti cuma kenyang diri saya. Tapi kalau saya kasih orang semuanya, kenyang semuanya. Malahan katanya, sisa loh. Sisanya berapa coba? Sisanya ada 12 keranjang. Waduh, luar biasa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu selalu bisa memberi pertolongan. Wah, mereka senang sekali tuh sisanya tuh. Semua sudah makan, sudah kenyang. Nah, akhirnya mereka bilang 5 roti, 2 ikan, sisanya 12 keranjang. Karena diserahkan sama Tuhan Yesus menjadi banyak, menjadi berkat, menolong banyak orang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga dengan kita, ya. Tuhan Yesus bilang kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Kita enggak boleh pelit kayak anak tadi. Enggak boleh pelit. Meskipun punya yang bagus, nomor satu siapa? Tuhan Yesus. Betul. Mesti nomor satu, sayang Tuhan Yesus. Sayang papa, sayang mama, sayang semuanya. Kalau dikasih sama Tuhan Yesus, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak juga mesti sayang ya sama Tuhan Yesus, bukan? Kalau sayang sama Tuhan Yesus, mesti setia. Pergi sekolah minggu meskipun belum bisa datang ke gereja, tapi pakai online di rumah, dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang sayang kamu semua. Kalau kita susah, Tuhan Yesus bisa hibur. Kalau kita sakit, Tuhan Yesus juga bisa tolong. Kayak tadi bapak yang kakinya timpang tadi, ditolong, disembuhin sama Tuhan Yesus. Kalau kita punya sedikit, dikasih Tuhan Yesus, bisa jadi banyak sekali. Dan bisa menolong orang-orang lain. Ya, biarlah anak-anak juga lebih setia dan lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, kita akan nyanyikan, ada nyanyian yang kamu pasti juga sudah bisa. 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita nyanyi ya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisanya masih ada 12 keranjang. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Firman Tuhan untuk dihafalkan sama kamu yaitu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dihafalin ya. Itu di Kisah Rasul 20 ayat 35b. Ayo, hafalin. 1, 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35b. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Tuhan Yesus, sayang mereka. Tuhan Yesus, supaya anak-anak ini juga sayang Tuhan Yesus dan mau memberikan apa yang mereka punya untuk
seperti anak tadi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati papa mama, berkati lose-lose semuanya, berkati ibu guru di sekolah, semuanya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kuis untuk minggu ini adalah cara jawabnya adalah dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor 0813-8170-3315. Diulang ya, 0813-8170-3315. Dengan format jawaban adalah nama, underscore, umur, underscore, tanggal tayang, underscore, jawaban. Nah, jangan lupa ya, dikirim ya ke WhatsApp ya. Syarat dan peraturannya adalah sebagai berikut. 1. Pemenang adalah peserta yang mengikuti kuis setiap minggunya selama sebulan penuh dan memiliki jawaban yang benar. 2. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui WhatsApp dan akan ditampilkan pada tayangan minggu pertama bulan berikutnya. 3. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kuis ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan. Semangat, Lasa. Yes. Nah, sekarang yang semangat tangannya dinaikkan ke atas. Taruh di pinggang, lalu digoyangkan pinggulnya. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Yuk kita mendaki gunung yang tinggi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku selam, selam, terbang, terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di duka pun kau ada.
Nah, adik-adik, saatnya ibadah kita sudah selesai. Ya, sebelumnya kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah beribadah kepadamu hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati orang tua kami dan kami semua. Berikan kami kesehatan dan kekuatan supaya minggu depan kami bisa sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Happy Sunday. God bless you all.